Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pelatara Channel. Dan seperti biasa, bahwasanya di sore hari ini saya sekarang sedang hunting di Terminal Karangpucung ya. Yaitu salah satu terminal tersibuk di kota, di kabupaten maksudnya, Kabupaten Cilacap Barat. Kira-kira seperti apa hunting saya kali ini? Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, ini dia. Ini Gapuran Rahayu, Bro Biring ini dia. Wis, boy semangat ya. Sidarja Lebak Bulus ini dia. Angkatan sore dari Karangpucung ini dia. Bro Biring luar biasa nih untuk unitnya. Sangat boy banget ya ini dia. Mantap banget. MR202. Luar biasa ini dia. Eh, mantap banget tuh. Ya, untuk situasi di Terminal Karangpucung sendiri sangat ramai sekali ya untuk para calon penumpang nih, mengingat hari ini ialah hari atau arus balik ya ke arah Jakarta setelah 2 hari libur Maulud Nabi. Di minggu sore hari ini penumpang sangat membludak nih dari Terminal Karangpucung. Saat ini sudah terpantau 2 unit dari PO Budiman ya, ini dia. Budiman juga melintas nih. Karangpucung Kalideres baru datang di arah barat ini dia. Ini dia, luar biasa sekali untuk para penumpangnya di Terminal Karangpucung. Ya, itu dia. Budiman dari arah barat baru datang. Karangpucung Kalideres ya. Yang sudah standby ini dia 2 unit dari Budiman. Belum tahu nih mengisi lain mana. Kita coba lihat untuk unitnya dari Budiman ya. Dan ini Bro Biring, boys banget ya. Baru tiba dari arah Sidarja nih kalau nggak salah nih. Ya ini dia. Untuk penumpangnya luar biasa ya. Ini dari Terminal Karangpucung. Oh, ini di Karangpucung Cilegon ya, Banjar Ciamis 3E82. Dan yang sebelahnya itu Karangpucung Bekasi. Ini dia, squad dari PO Budiman. Ini yang Kalideres baru tiba dari arah barat. Ini dia, 1526 ya, Mercedes-Benz 1526 Jetbus Triplus HDD. Ini dia. Mantap banget ini. Ya, kelihatannya baru masuk nih dari Damri juga. Untuk di sore hari ini di jam 6 ya. Di jam 6 untuk situasi di Terminal Karangpucung untuk para armadanya sudah mulai berdatangan nih, sudah mulai rame nih. Kita pantau terus nih untuk armada-armada yang untuk Damri ke arah timur ya. Itu dia. Untuk Damri ke arah timur.
sebaiknya kita standby di sini saja ya. Ya, ini dia Antares. Antares baru datang dari mingguan. Mengisi land Kalideres nih dia. Mingguan Kalideres atau Siderja Kalideres. Ini dia unitnya dari Antares. Yes. Gila kesibukan di sore hari ini di Terminal Karangpucung. Liga Minggu Malam Senin ini ya. Puncak arus balik ke arah barat ya. Sehabis libur Maulud Nabi. Ini dia. Dua pesaing jalur selatan ini. Boys semua ya. Adu kegantengan nih dari Bro Biring dan Antares. Mantap. Ya, ini dia. Dua-duanya ganteng semua. Bingung pilih yang mana. Antara Antares dan Bro Biring. Ini dia. Rivalitas 2 PO yang mengisi jalur lintas selatan ya. Dengan adanya pendatang baru PO Best Premium, semakin menambah warna untuk lintasan jalur selatan ya. Luar biasa nih. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu PO saja. Mantap. Semoga untuk kedepannya selalu bisa bersaing dengan secara sehat ya. Dari dua PO ini. Ini dia. Kita masih pantau terus untuk armada-armada yang lain di Terminal Karangpucung. Untuk sementara kita standby dulu di sini. Ya, untuk mengingat Terminal Karangpucung sendiri ini tempatnya sangat strategis sekali ya. Persis di pinggir jalan raya nasional ini dia. Itu dari arah sana itu mengarah ke Jogja dan Jawa Timur. Dan dari sebelah kiri saya itu mengarah ke Bandung dan Jakarta. Jadi persis di jalan raya nasional nih, atau jalan lintas provinsi ya, jalur selatan Pulau Jawa. Jadi terminal ini biarpun kecil tapi sangat sangat strategis sekali nih buat para pengusaha PO bus. Ini dia situasi terkini di Terminal Karangpucung, luar biasa. Ini adalah hunting pertama saya ya. Hunting pertama saya di Terminal Karangpucung. Jadi luar biasa nih. Nggak kalah seru sama di Tangerang sana ya. Luar biasa nih. Saya datang sini termasuknya telat nih. Tadi habis dari agennya Best Premium di mingguan, saya langsung melanjutkan perjalanan ke sini, ke Terminal Karangpucung. Alhamdulillah masih dapat ya armada-armada yang untuk berangkat angkatan sore dari Terminal Karangpucung. Kita pantau terus ya untuk keberangkatan armada-armada dari Terminal Karangpucung. Ya, terpantau unit kedua nih dari Best Premium Alena ya. Ini dia. Mingguan Kampung Rambutan Lebak Bulus. Ini dia. Wus, boys banget nih. Perang lampu strobo nih dari PO Best Premium dan Bro Biring ini dia. Gapura Ning Rahayu ya. Anjir. Sumpah, cakep banget nih dari Best Premium nih. Antara Antares dan Alena. Ya, Alena geser ke depan lagi ya. Untuk parkirnya. Mengingat Terminal Karangpucung ini sangat sempit ya. Terminal kecil tapi luar biasa nih. Sangat ramai sekali nih. Ya, is boys banget nih.
Iya, di situ juga ada agennya Peosan ya, itu dia. Peosan dan Sugeng Rahayu. Itu dia, adanya di sebelah sini ya. Untuk jalur Sumatera dan Surabaya. Dan di dalam terminal sendiri ialah agennya para bus-bus daerah Cilacap Barat ya. Seperti Budiman, Best Premium, dan Gapuraning Rahayu. Ya, sepertinya diberangkatkan nih dari Antares. Ya, diberangkatkan menuju ke Kalideres. Ini dia Antares. Boy, semangat ya. Ya. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Dan tinggal Alena nih dia ya. Alena dengan Sis Yola yang bertugas untuk Prami di sore hari ini. Ini adalah tim Sidar aja ya. Untuk tim Kawungan dan sudah berangkat atau belum nih? Berhubung saya termasuk telat nih datang ke Terminal Karangbucung, yang tim Kabupaten belum ada yang terlihat ya. Apa sudah berangkat ini? Kurang tahu nih. Ya, Sinar Jaya ini dia dari arah barat. Masuk ke Terminal Karangbucung. Legacy SR1 ini dia. Ya, diberangkatkan dari Alena menuju ke Kampung Rambutan Lebak Bulus. Ini dia. Yes, boy semangat nih, boy parah. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Suas banget ya. Ini rombongan dari mana nih? Satu losbak nih dia.